semuanya, kembali lagi ke channel YouTube ini. Sekarang kita ada di Alun Kapuas Park, Pontianak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Sebelum kita membahas hari tanpa bayangan, ada baiknya teman-teman tahu. Alun Kapuas ini terletak di tepian Sungai Kapuas. Di sini juga terdapat ikon Tugu Katulistiwa, tapi bukan yang asli ya. Jika teman-teman sekalian berlibur ke Pontianak, tempat ini menjadi salah satu rekomendasi di kota ini. Dan biasanya di malam minggu itu suka ada pasar malam. Ikutin terus ya. Kita akan keliling-keliling di sekitaran sini. Tempat ini juga berdekatan dengan penyeberangan sungai. Nah, di Pontianak ini penyeberangan sungainya ada kapal ferinya. Yuk kita lihat gimana proses penyeberangannya. Kita lihatnya dari atas ini aja ya. Nah, sampai juga itu dia kapalnya. Sekarang kita lagi antri, kita ikutin nyobain gimana rasanya nyebrang gunain kapal feri ini ya. Karena kita juga mau mempersingkat waktu kita menuju Monumen Katulistiwa. Sekarang kita sudah sampai di sekitaran Monumen Tugu Katulistiwa. Acara Hari Tanpa Bayangan biasanya diadakan di sekitaran bola dunia ini. Hari Tanpa Bayangan juga sering dikenal dengan momen
kulminasi matahari. Fenomena alam ini biasanya terjadi setahun dua kali, di bulan Maret dan September. Jadi momen kulminasi matahari ini menunjukkan letak matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa. Jadi jika kalian berdiri di atas garis tersebut, kalian tidak akan ada bayangan. Tepatnya matahari tepat di atas kepala kita. Mitosnya, orang yang berdiri pada saat momen itu terjadi bisa membuat orang tersebut awet muda. Oke, sekarang kita masuk dulu ke kawasan museum Tugu Khatulistiwa. Karena di luar panas banget, guys. Ternyata lagi banyak pengunjung lain juga, guys. Oh ya, jika kalian berkunjung di sini juga bisa mendapatkan sertifikat loh. Cuman sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk digadaikan pinjaman uang ya.